Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Siswa-siswi SDIT Asyukriyah kelas 5 yang Ustaz banggakan, berjumpa kembali dengan Ustaz Furqan dan Ustaz Nono dalam mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah lil Faslil Khamis, yaitu mata pelajaran Bahasa Arab untuk kelas 5. Kita bersapa-sapa terlebih dahulu ya. Sobahul khair, sobahun nur, masaul khair, masaun nur, ahlan wa sahlan, ahlan bika, ilal liqa, ma'as salama, kaifa halukum, bi khairin walhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki tema baru yang berjudul di toko buku dan alat tulis. Ustaz ulangi, kita memasuki bab baru yaitu di toko buku dan alat tulis. Fi maktabatil adawatil kitabiyati. Fi maktabatil adawatil kitabiyati. Ada tiga al-maharoh pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama yaitu adalah al-maharotul istima, yaitu adalah menyimak. Ustadz akan menyampaikan kosakata atau mufrodat. Kalian menyimak dengan baik dan benar bagaimana cara Ustadz mengucapkan lafaz tersebut. Kemudian ada al-maharotul kiroah, kalian membaca kembali bagaimana mufrodat tersebut. Dan yang terakhir adalah al-kitabah atau latihan yang akan disampaikan melalui grup WhatsApp. Sebelum kita mulai, kita akan mengingat kembali tema kita kali ini adalah di toko buku dan alat tulis. Fi maktabatil adawatil kitabiyati. Ini bisa kalian lihat di halaman 79 dan 80 pada buku paket kalian. Kosa kata yang pertama, maktabatul adawatil kitabiyati. Maktabatul adawatil kitabiyati. Toko buku dan alat tulis. Mufradat yang selanjutnya, mushtariyun, mushtariyun, artinya pembeli. Kemudian ba'i'un, 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 artinya pedagang. Selanjutnya bidha'atun, bidha'atun, barang-barang. Kemudian alfun rubiyatun, alfun rubiyatun, alfun rubiyatun, 1000 rupiah. Selanjutnya azziyul madrasiyu, azziyul madrasiyu. Satu lagi azziyul madrasiyu, seragam sekolah. Selanjutnya komusun, komusun, kamus. Kemudian ilmu tabiati, ilmu tabiati, yaitu ilmu pengetahuan alam. Ilmul ijtima'i, ilmul ijtima'i,
ilmu pengetahuan sosial. Kemudian ar-riyadhiyatu, ar-riyadhiyatu matematika. Kemudian ada ar-riyadhatu, ar-riyadhatu yaitu olahraga. Kemudian yashtari, yashtari membeli. Yakhdimu, yakhdimu melayani. Rakhisun murah. Samanun, samanun harga. A'la di atas. Asfalu di bawah. Nah, itulah mufradat kita pada kali ini. Dan bisa dilihat di buku paket halaman 79 dan 80. Silakan kalian ucapkan kembali masing-masing di rumah kalian. Sebelum Ustadz mengakhiri, Ustadz akan mereview mufradat yang telah Ustadz sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi maktabatil adawatil kitabiyati. Maktabatul adawatil kitabiyati. Mushtariyun ba'i'un. Bido'atun alfun rubiyatun. Azziyu madrasiyu. Ilmu tabi'ati. Ilmul ijtima'i. Ar-riyadiyatu. Ar-riyadatu. Qamusun. Yashtari. Yakhdimu. Rakhisun. Samanun. A'la. Asfalu. Untuk al-maharatul kitabah akan disampaikan di grup WhatsApp masing-masing grup kelas. Apabila ada hal yang kurang dipahami atau tidak dimengerti, boleh menanyakan kepada Ustadz Furqon dan Ustadz Nono saat jam pelajaran berlangsung melalui WhatsApp. Sebelum kita mengakhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku lu lakum syukran jazilan, terima kasih banyak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.